Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay PAL World. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Oke guys, di episode sebelumnya kita berhasil mengalahkan Cilet di area sini. Di area sini ya, Cilet ya. Dan kali ini kita akan menyelesaikan questnya, yaitu menantang bos Rainy Syndicate Tower. Kita sudah sangat cukup, level kita sudah maksimal, dan Bang Surya yakin ini akan sangat mudah kita mengalahkannya. Namun kita masih belum ada summon yang besar-besar guys. Bang Surya hanya punya summon yang masih cupu-cupu ya guys ya. Ini masih cupu-cupu, nanti kita bisa koleksi summon-summon yang besar. Terutama Bang Surya melihat ada si gajah. Ada si gajah guys. Bang Surya bakal timing sih. Kita udah cukup levelnya, dan dia bakal jadikan apa namanya benteng summon kita untuk mengelawan musuh ya guys ya. Dan Bang Surya sudah main off air cukup panjang sambil Bang Surya memikirkan untuk membangun base yang seperti apa sih, yang seperti gimana sih, itu panjang banget untuk bikinnya guys. Dan Bang Surya sudah bikin dengan pondasi yang paling terakhir ya guys ya, yaitu pondasi metal. Pondasi metal guys, yang mana ya? Nah, yang ini. Full metal ya guys ya. Jadi untuk semen kita tidak bangun yang bukan semen, batu ya guys. Nah, kita gunakan yang metal, yang paling GG lah ya. Dan paling kuat. Dan Bang Surya sudah memindahkan base kita yang di sebelah sini menjadi, Bang Surya ingin tunjukkan hasil bangunan yang Bang Surya bangun waktu main off air ya guys ya. Bang Surya belum bangun semuanya sih, hanya kerangka saja. Nanti lengkap-lengkapnya kita bakal sama-sama kerjain ya guys ya. Oke, 1, 2, 3 dadadeng. Yeah. Ini adalah bangunan yang Bang Surya bangun guys. Jadi di sebelah situ adalah bangunan yang untuk menghadap ke air terjun guys. Jadi Bang Surya tidak menggunakan bangunan lama kita lagi. Mungkin bangunan lama kita bakal kita ratakan, dan kita akan membuat rumah-rumah summon di area tanah guys. Karena Bang Surya lihat tanah dan rumput ini jauh lebih cocok ya dibanding kita semuanya ratain pakai metal terus kita nempatin padnya, agak kurang cocok. Jadi menurut Bang Surya itu tetap, karena ini air terjun, jadi dia harus ada hijau-hijaunya. Kebetulan tanahnya itu datar guys, sehingga kita lebih mudah dan lebih keren sih menurut Bang Surya kalau kita tidak pakai metal ya guys ya. Kecuali tanahnya jelek atau tidak merata. Oke guys, di sini adalah base yang PAL box yang Bang Surya pindahin dari situ ke sini. Caranya adalah kita tekan M. Di sini kita bisa langsung tekan V guys. Tekan V untuk dismantle the base. Setelah dismantle kita baru buat PAL box yang baru. Jadi summon yang kita dapatkan di sini itu otomatis masuk ke dalam sini guys. Ini udah banyak ya summon yang Bang Surya koleksi. Cuman masih belum lengkap. Oke, di sini Bang Surya memperkerjakan 4 kativa untuk apa? Untuk membangun bangunan yang ada di dalam base kita guys. Jadi di sini ada lingkarannya guys. Jadi selama ada di lingkaran ini, jadi summon kita itu bisa bekerja dengan sendirinya tanpa kita harus menyuruhnya guys. Dan di sini Bang Surya tempatkan 4 tempat tidur dan juga makanan buat mereka. Cuma Bang Surya bakal hancurin sih nanti untuk apa, nanti kita akan dekor untuk pet kita sih guys. Bang Surya bakal di dalam di sini, belum Bang Surya belum apa-apain ya guys ya. Tapi Bang Surya sudah membuat workshop kita. Karena membangun workshop itu butuh waktu yang cukup lama, terutama bangun apa namanya workbench, terus repair bench dan lain-lain. Nah seperti ini guys. Ini, nah ini membutuhkan waktu yang panjang. Bang Surya jadi main off air aja. Bang Surya rapikan di sini guys. Nah cuman nggak nampak ya. Kita tidur dulu aja deh. Nggak nampak guys, nanti Bang Surya tunjukin. Nanti kita bakal menggunakan lampu aja guys, jadi nggak usah pakai. Nah, sementara kita akan tidur di sini sampai bangunan kita sudah jadi, baru Bang Surya hancurin ini ya. Kita tidur dulu. Oke,
Oke, kita sudah bangun. Saatnya kita makan, guys. Kita makan dulu. Jangan lupa makan. Kasih makan, guys. Jadi Bang Surya menggunakan shock grenade untuk sementara kita pakai untuk menyerang musuh, guys. Karena damage-nya gede dan pemakaiannya juga gampang, guys. Sementara kita belum bisa membuat senjata. Kenapa? Bahan bakunya kita belum ada ternyata, ya. Bang Surya bakal tunjukkan untuk membuat senjata. Di sini ya Bang Surya tunjukkan dulu, guys. Kita touring sebentar ya untuk workshop kita. Jadi di sini adalah primitive workbench. Ya, kemudian ini adalah repair bench. Di sini adalah pelgir workbench. Di sini kita bisa membuat tunggangan yang kita mau, ya guys, ya. Dan kita sudah bisa membuat senjata ini untuk si pet ini, guys. Jadi kalau tanpa peluru kali ya, kita coba bikin satu ya untuk pet ini. Kita akan bawa. Dan Bang Surya juga sudah bikin ini, belum ya. Nanti kita bisa buat untuk pet kita, guys. Dia tidak bisa ditunggangin, tapi dia bisa kita jadikan dia untuk menembak, guys. Ini bakal GG sih. Cuman masalahnya adalah kita tidak ada pet yang buat bentengin kita atau defend kita, guys. Nah, kalau kita gunakannya, kita bakal coba sih ya. Kita bikin satu ya. Kebetulan bahan kita udah Bang Surya coding cukup banyak. Oh, ini masih kurang ya. Nanti Bang Surya coding palladium yang banyak deh. Kalau yang lain dah, nah. Unlimited, guys. Kita buat satu dulu biar pekerja kita yang datang sini, ada nggak dia datang? Oh, ada yang ada ini, guys. Jadi, dia tidak bisa membuat bahan-bahan dari yang kita minta, guys. Misalnya buat senjata atau armor nggak bisa. Yang bisa itu adalah pet yang ini, guys. Dia bisa nyuruh dia. Oh, Bang Surya salah lempar, sorry. Jadi hancurkan bangunan kita. Nah, dia bakal bisa bikin, guys. Nah, ayo sini, Kativa. Elah. Waduh, Bang Surya tadi lempar bom ke dalam sini, jadi harus di repair, guys. Tekan, oh, perlu repair kit ya. Kita perlu repair kit, guys. Aduh, jadi nggak bisa bikin ya. Bisa. Oke, guys, akhirnya selesai. Nah, sekarang Bang Surya akan mengambil pet yang hijau ya. Kita akan masukin satu pet yang penguin, kita masukin, kita akan ambil yang hijau ini, guys. Ini baru level 3 sih. Ini level 5 ya. Nah, kita taruh sini. Terus Bang Surya coba hidupkan. Nah, kita coba pakai. Wah. Wih, keren, guys. Dia bantu kita nembak sih, guys. Oh, kita nggak bisa pakai dia ya. Cherry rifle. Oh. Bukannya dia harusnya di kepala kita? Enggak. Aduh, kurang bagus, guys. Harusnya dia di kepala kita kan, kita bisa nembak pakai dia kan. Ini Bang Surya udah tekan F loh. Cherry rival. Atau menunggu kali, guys. Oh, menunggu dia isi dulu kali. Berarti kurang efektif sih, guys. Bang Surya pakai bom lebih keren nih. Kita bisa pakai bom seperti ini, guys. Bom ini itu bisa memperlambat musuh, guys, tuh. Damage-nya gede ya, tuh. Keren, keren. Bang Surya pakai ini aja ya. Untuk semuanya kita bawa aja. Bawa untuk kita leveling aja, guys. Nah, guys, sekarang saatnya kita akan bertempur melawan si gajah. Oh, belum ya, touringnya belum selesai, sorry guys. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah repair, nanti kita bikin ulang aja deh. Kita hancurin, nanti kita bikin ulang aja ya. Soalnya ini bahannya bahan biasa, guys. Nah, Bang Surya coba. Kita hancurin ya. Ngapain di repair langsung aja. Kita langsung perbaiki, langsung bikin baru aja, guys. Nah, kayak gini ya. Dah, nanti si 4 orangnya bakal datang ke sini, guys.
tuh kerja tuh datang tuh. Tuh. Cuma satu. Yang lain? Oke, dua. Yes. Biarin ya. Nah, di sini adalah high quality workbench. Di sini kita bisa bikin set. Bang Sudo sudah bikin set dari metal ya, guys ya. Yang ini metal armor. Yang lain kita belum bisa bikin karena belum ada bahannya, guys. Jadi sementara Bang Sudo pakai ini. Oh, kita perlu repair juga ya. Bang Sudo coba repair dulu. Bahannya kita ada. Oke. Udah repair ya, mantap. Terus di sini adalah medical production, medical workbench ya guys ya. Di sini kita bisa bikin strength juice untuk memperkuat kita guys, superseus juice. Nantilah kita baru bikin. Nah kalau ini primitive furnace ini kita untuk produksi ingot. Produksi ingot ini perlu ore. Nah ini adalah metal box kita, bisa kita simpan barang-barangnya. Kayaknya udah cukup. Di sini adalah weapon workbench nih guys. Maksudnya tunjukkan, kita belum bisa bikin. Oh, udah bisa ya. Tapi dari handgun, guys. Kita belum bisa bikin senjata. Oh, udah bisa. Pelurunya yang enggak bisa ya. Oke, pelurunya yang kita belum ada, bisa buat senjata tapi enggak bisa buat pelurunya. Kita perlu refine ingot. Nah, untuk bikin refine ingot, kita itu perlu coal. Coal. Ini untuk produksi ini ya guys ya, flour mill. Ini untuk produksi dua ini, palladium sama fiber. Ini bakal kita tidak gunakan, untuk pajangan aja. Nah ini guys, kita perlu bikin refine ingot. Untuk bikin refine ingot kita perlu coal. Maksudnya nggak tahu untuk mendapatkan coalnya di mana, dan kita masih belum menjahit-jahit semua area di sini. Masih banyak yang harus kita lakukan ya guys ya, sabar ya. Di sini kita bisa membuat assembly line hampir lengkap kita buat di sini guys. Cuman masalahnya adalah kita juga belum bisa buat banyak hal di sini ya. Peluru belum bisa kita buat, kita perlu gunpowder. Nah untuk bikin gunpowder kita perlu charcoal sama sulfur, ya kan? Kita belum dapat sulfurnya guys. Ini gamenya masih panjang sih guys. Walaupun Bang Sudo sudah level maksimal, tapi ini perlu tetap perlu proses ya. Sabar aja guys. Dan di sini Bang Sudo sudah bikin satu lantai di sini. Ini adalah area workshop kita. Keren kan guys? Rapi dan tidak memusingkan guys. Luas dan tinggi. Di sini Bang Sudo rencana untuk mungkin bikin tempat untuk tamu guys, ruang tamu. Terus ada dapur di sini, kita bisa bikin dapur. Nanti di lantai 2 mungkin kita bisa ini juga guys. Di lantai 2 kita bisa bikin, naikkan lagi, kita bisa bikin untuk kamar kita. Dan di sini bisa untuk tempat di lantai atas untuk kita bersantai sambil menikmati air terjun yang indah banget guys. Keren ya. Di belakang juga kalau kita mau melihat pemandangan juga keren guys tuh. Nah, cuman agak berkabut aja ya. Mantap nih guys. Jadi untuk melawan si bos ini, Bang Sudo akan siapkan ini guys. Kita akan gunakan pet untuk mengganggu dia. Pet kita yang ini cukup lah guys. Nah, udah Bang Surya naikkan levelnya. Yuk kita langsung hajar saja guys. Oh nggak kena ya. Nggak kena guys. Tunggu dia datang dulu. Kita bisa nangkap dia dengan mudah ya. Oke. Okay. Kena guys. Nah. Kita damage-nya 200-an guys. 230-an. Jadi ini mempermudah kita ya. Nah, wah 7% untuk nangkap dia guys. Padahal Bang Sudo udah pakai yang mega loh guys. Wah kita kena, sorry. Kita tangkap dulu ya. Tangkap dulu, tangkap. 6% aja untuk nangkap dia guys. Ya ampun. Wah, duh jatuh dia guys.
Jatuh dia guys, jatuh dan dia sekarat. Bentar guys, harusnya bisa kena. Bentar ya. Nah, tetap 7% walaupun dia sekarat ya guys ya. Wah ini sangat susah nih kita dapatinnya. Rate-nya 7% guys untuk mendapatkan dia. Aduh. Nah, kapan bisa dapatnya guys kalau gitu? Mantul ya guys. Bentar guys, kita turun aja. Wah, ini sangat susah dong nangkap si mamut nih guys. Nah, 35%. Nah, yes, kita mendapatkan ini guys. Oke guys, level kita bakal level pet kita juga langsung naik drastis ya. Oke, nice. Oh, sekarang kita sudah punya pet dari Mahmud. Yuk kita ambil dulu. Wah, keren-keren GG. Gila guys, 7%. Ah, dia bakal jadi pet kita, mantap. Bentar ya guys ya, Bang Surya akan lihat mamutnya. Ini kita keluarin aja deh. Ini si ini nih kita keluarin, kita akan pakai mamut. Mana mamutnya? Harusnya masuk ke dalam kan? Ini guys. Oh, keren. Kita bisa tunggangin dia nggak sih guys? Teknologi kita coba teknologi. Harusnya ada. Kita bisa tunggangin si gajah ya harusnya. Nah, kita bisa buat saddle-nya guys. Nah, kita bisa buat saddle-nya. Bahannya kita lengkap, kita langsung buat aja dan kita bisa naik juga. Yuk. Buatnya di sini ya. Mamut saddle. Oh, bahannya lengkap guys. Kita buat saja dan kita harus minta bantuan. Bentar guys, ini udah satu orang. Wah, ini bakal panjang nih guys. Nah, nggak mungkin bisa selesai guys. Biar dia yang kerja guys. Kita saatnya bergerak yuk. Kita bergerak, let's go. Maksudnya sudah tidak sabar. Oke, sementara kita menggunakan Giga Sephir ya guys ya. Kenapa? Kita belum bisa membuat yang lebih tinggi. Kita perlu refine. Nah, di sini kita hanya bisa maksimal bisa bikin giga saja ya. Enggak apa-apa. Ini juga udah lumayan bagus sih. Kita langsung hajar bos, guys. Yuk. Sekarang Bang Surya harus tekan C dan kita akan ke lokasinya sini, guys. Tower Raining Syndicate. Kita akan hajar bos. Oke, kita sudah sampai, guys. Oke. Sementara Bang Surya akan menggunakan busur ini. Ini cukup bagus sih kayaknya. Cross arrow. Yuk. Kayaknya di sinilah tempat bosnya, guys. Challenge the boss. Oh iya, Bang Surya lupa lagi ya untuk up levelnya ini. Nanti aja, guys. Kita berpetualangan dulu. Tekan hold. Oke, guys. Wow. Oke, ada cutscene-nya juga, guys. Wah, cantik banget, guys. Oh, dia juga ada summon, guys. Jadi kita akan lawan si cewek ini. Oh my god. Oh my god, summon apa yang dipakai, guys? Ih. Ju and Grisbot. Ah, Grisbot. Gila guys, kita lawan si Ju. Oke. Bang Surya gunakan bom aja sih. Duh, kita kena guys. Lari. Kita akan suruh summon kita. Nah, ayo gajah, lawan dia gajah. Sini gajah.
Bentar, Bang harus gerakan dia komen biar dia lawan agresif. Ya, oke, okay, kita lari dulu. Waduh, kita lari dulu, guys. Nah, saatnya kita hajar, guys. Mudah, guys. Bisa gak sih kita tangkap dia, guys? Belum tahu dia Bang Sir menggunakan bom. Oh, darahnya tebal, guys. 30.000 darahnya. Oke lah. Hajar dulu, guys. Pokoknya hajar dulu sampai darahnya tipis, kita cepat tangkap ya, guys. Siapa tahu kita bisa jadikan jupetnya, guys. Wah. Wush, keren. Tangkap, guys. Bisa nggak? Jibrugus apple di emon tu. Dia anti, guys. Nggak bisa kita tangkap. Udah, Bang Sir coba ya. Nah, nggak bisa ya. Oke, ayo. Kita harus hajar dia mati sih, guys. Nggak ada pilihan. Oke, yuk. Ayo, gajah. Lawan dia, gajah. Mantap. Kita menang. Yes. Boss first kill. Kita mendapatkan 5 Asian Technology Point, loh, guys. Wah, ini rare banget nih. Alah, sayang banget. Kenapa kita tidak bisa tangkap ya, guys? Astaga, sayang banget. Kita bisa aktifkannya di sini, guys. Langsung di atas. Kita bisa klaim langsung di atasnya, towernya, guys. Ketika kita berhasil mengalahkan bos. Keren banget pemandangan di atas ya. Ini yang paling tinggi loh, guys. Oke. Ini apa nih? Gak bisa diklik ya. Wah. Ini kita di bawah yang tadi kan. Ini pet kita. Kenapa? Mereka saling nyerang, guys. Pet kita di bawah ya. Kita tarik dulu. Oke, guys. Sekarang kita punya quest terakhir itu adalah membangun sampai level 7. Nah, kita harus mulai menjelajahi lagi ya. Kita berhasil camp 2. Ini fast travel. Kita mendapatkan apa ya dari sini? Gak dapat apa-apa ya. Gak dapat apa-apa, guys. Di situ ada tempat kebakaran. Bang Sur akan coba ke sana, guys. Kayaknya ada markas yang harus kita serbu deh. Yuk, kita turun dulu yuk. Bang Sur gunakan pet kita ya. Pet yang burung. Oke, kita naik dulu. Oke, kita naik pet aja, guys. Oke. Tempat apa ini? Kita turun dulu yuk. Ini tangnya tempat markasnya. Ini, guys, musuh, guys. Oke, Bang Sir harus turun dulu. Turun. Nah, yuk kita hajar pakai bom yuk. Ratain kita, guys. Mana dia? Mana? Musuhnya di mana? Kok nggak ada? Nggak ada musuh, guys. Nggak ada musuhnya. Tapi di sini ada pet langka, guys. Ini pet langka nih. Kita keluarin dulu. Kita selamatin dia dulu, guys. Apakah dia jadi dapat seed baru, guys. Mantap. Oke, kita berhasil mendapatkan bristlah. Ini nggak tahu ini bakal gunanya untuk apa. Oke, kita coba nangkap burung ini. Tangkap dulu, guys. Mantap. Udah gelap, guys. Harusnya kita tidur nih. Kita segera tidur nih. Yuk. Pulang dulu. Enak, guys, pakai burung, guys. Kita pulang dulu. Bang Sudir tidak mau bergerak pada saat malam hari. Best kita, yes.
Oke. Saatnya kita pulang dan tidur dulu ya guys ya. Ini sudah mulai gelap. Belum benar-benar gelap sih, tapi baru mulai gelap guys. Yuk kita pulang dulu. Bang Sur akan menjelajahi area yang belum pernah kita jelajahi ya. Seperti area-area yang kita perlu cari charcoalnya di mana ya? Coal, bukan charcoal. Oke, sudah pagi, saatnya kita makan. Jangan lupa. Kita akan bawa ini dulu yuk guys. Kita levelin dia juga. Maksudnya nggak tahu ini pagar rare banget sih. Bentar. Ini guys, ini level 7 Brista. Attack-nya 154 defense-nya. Walk speed dia princess guys ya. Oh, shit machine gun one cutter dia bisa guys. Attack skill-nya. Oh, enggak usah lah ya. Mungkin nanti kita bisa kita koleksi dulu deh. Kita koleksi dulu. Banyak sih semuanya bisa kita gunakan untuk senjata, tapi Bang Sudah kayaknya lebih cocok menggunakan bom kita yang keren banget. Maksud sangat senang sih gunakan senjata ini. Yuk kita langsung jalan lagi yuk. Kita akan langsung ke lokasi mana lagi guys. Area sini yang merah belum ya, kita coba ya. Silakan pakai yang paling tinggi aja di sini. Yes. Nah. Ini ya. Oke. Kita akan menjelajahi area mana guys? Berarti di belakangnya ya, di situ guys. Nah, ada merah-merah di situ. Kayaknya di situ adalah tempat yang kering ya. Wah. Berarti kita harus memakai baju yang anti heat guys. Anti panas. Kayaknya ada tempat area yang panas nih guys. Kalau panas kita balik ya. Oke, sekarang kita tubuh kita berada di kondisi yang normal. Nah, kita bisa klaim juga di sini. Yes. Desolate Church. Oke, guys. Kita klaim dulu. Ini ada gereja. Kita coba masuk dulu. Oke. Ada box yang bisa kita buka guys. Yes, kita dapat koin arrow sama mega spere. Mega spere kita udah nggak perlu lagi sih guys. Buang aja nih. Lagi arrow ini. Yang nggak butuh kita buang aja guys ya. Tidak menambah slot. Oke, sekarang kita coba klik di sini. S hand player start. Ini gunanya untuk apa ya guys ya? Bang Sur udah bangun dua loh di sini. Kita ambil aja film mode FVG nya Bang Sur ada bangun ini, cuman Bang Sur nggak tahu ini gunanya untuk apa ya. Over limit FVGs to exchange your capture power 3. Coba. Oh, kita perlu syarat 4 lagi guys. Oh, kita harus menemukan ini ya tadi ya guys ya, yang hijau-hijau itu loh. Kita nemukan 4 baru kita bisa aktifkan lagi. Wah, ini keren nih guys. Yuk kita langsung bergerak lagi yuk. Cari summon baru yuk. Cari summon baru dulu kita. Ini summon yang udah pernah kita. Oh, semuanya sama guys. Cuman warna tekstur yang hijau jadi merah aja nih. Wah. Bentar, ini pet kita staminanya juga ada staminanya guys. Nggak ada summon baru di sini. Cek dulu ya guys ya. Kita udah terbang ke area sini loh, area merah. Kita terbang asik guys, kita punya si Nightwing-nya. Asik banget ya. Oh. Enggak ada summonnya guys.
dulu, kita jalan-jalan dulu yuk. Oh, kita turun lagi, stamina habis. Dang. Isi stamina, naik lagi yuk. Oke. Oke, di sini tempat apa sih, guys? Sepertinya Bang Surya tahu. Ini adalah tempat bos. Kita bisa menspawnkan bos di sini kali ya. Coba-coba. Bang Surya penasaran aja sih. Kayaknya hampir semua bos kita sudah bisa ngalahin dengan mudah deh. Level kita sudah maksimal. Cuma senjata kita masih cupu ya, guys. Silet Rim of the Frozen Wings. F. Wis, enter Dungeon, guys. Oh, kita bisa melawan bos di sini, guys. Oke. Oh, levelnya 15. Ya aja, guys, gampang ini. Mana gajah kita? Mana? Masih responkan dulu. Wes. Bisa enggak kita tangkap, guys? Bisa kita tangkap enggak ini? Bentar, Bang Surya matikan dulu. Oh, bisa kita tangkap, guys. Yes, kita mendapatkan summon dari Dungeon. Boss first kiss, kill. Oke, kita punya boss baru lagi, guys. Namanya Penking ya. Oh, bosnya penguin, guys. Oke. Ini bosnya penguin nih, guys. Oke. Terus keluar dari sini gimana? Oh, di situ ya, guys ya. Oh, kalau ada area-area yang seperti ini, kita masuk ke Dungeon, kita bisa melawan bosnya. Wah, ini keren banget sih. Sudah ada dua bos, kita ngalahkan dengan mudah. Oke, kita punya summon gajah ini, keren banget sih. Dia skill areanya bagus, guys. Oke, kita akan gunakan pet kita lagi yang ini. Kita terbang lagi, cari lagi musuh. Oke, di sini ada yang baru, guys. Oke, sekarang kita coba unlock. Nice, ada sini, ada tempat baru di sini. Oh, di sini lebih lapang, guys. Jadikan base nih, keren nih. Tempatnya ada di tepi pantai lagi. Ini di mana sih lokasi kita? Oh, di area sini ya. Yalah, kita ke jelajahi ke area mana lagi, guys? Kita mutar area khusus area merah ya, guys ya. Let's go, let's go. Ini momon penguin kita sudah ada. Momon penguin, guys. Kita bisa tangkap. Kita langsung tangkap-tangkap aja udah. Oh, ada ini. Harta karun. Kita ambil dulu, guys. Oke, dapat apa nih? Oke, bahan biasa aja sih. Bang Surya melihat ada musuh di sini. Kita turun di sini dulu yuk. Dan ini adalah telur apa? Last Common Egg. Ambil ya. Oke, kita sudah mengoleksi dua telur sini, guys. Di sini ada musuh, guys. Mati ya. Yuk, kita tembak yuk. Enggak kena, guys. Lemparin bomnya aja. Bentar. Lemparin bom aja, mati deh, guys. Boom. Wah, damage-nya 1200. Keren gak? Keren lah. Oke, kita akan coba jelajahi lagi setiap area. Ini tinggi banget, guys. Di
bisakah kita lebih tinggi? Ternyata burung kita tidak sanggup terbang terlalu tinggi, guys. Turun dia. Aduh, burung. Terus nunggu staminanya. Kita keliling lagi. Oh, di sini ada tempat baru, guys, dan ada tempat berasap. Let's go. Kita cari fast travel sebanyak mungkin supaya kita kemana-mananya nggak ini, guys, nggak perlu susah-susah. Udah ada summon baru ya. Oke, ini ada tempat baru sih. Yuk, kita ke sana yuk. Cuma speed burung ini kok lambat ya. Terbang dulu. Oke, Bang Sudah melihat summon baru di sini. Oke, ada summon baru di sini, guys. Level 22. Oke. Bang Sudah akan coba menggunakan bom. Oke. Tangkap. Tangkap. Ini ada summon baru, guys. Kita tangkap, guys. Tangkap aja. Iya, kita harus menggunakan levit. Ini sih, guys, pele yang lebih tinggi sih. Tapi enggak apa-apalah. Kita berhasil mendapatkan summon baru, guys. Yes. Dia ada telur lagi. Ada lagi ya. Nah, di sini ada summon baru nih, keren nih. Kita pakai tinggi dulu. Oh, Moonless Sorer. Oke, ada harta karun lagi di sini. Breeze, dapat gold coin terus ya, harta karunnya. Oke, ada sesuatu yang baru, kupu-kupu, guys. Levelnya 18. Boom. Wes. Oke. Takutnya dikill sama pet kita, guys. Kayaknya kita hajarnya enggak usah pakai pet. Dapat dong. Yes, cinamot. Ada burung baru, guys. Oke, Bang Sir bakal tunggangin sih. Oh, di sini juga ada tempat markas nih. Mantap. Ada burung baru, kita coba lemparin, bisa dapat ya. Nah, dapat ya. Tapi chance-nya 16%, guys. Kayaknya agak susah dapatnya nih. Dapat dong. Kita bisa tunggangin Galax Leo. Oh, kita bisa tunggangin Galax Leo, guys. Mungkin dia speednya lebih cepat kali ya. Oke, kita coba cek lagi, ada summon baru. Ini summon barunya, guys. Level 15. Kita pakai terjun payung, guys. Oke, ini ada summon baru, lucu banget ya. Mereka level 15. Aduh, kita lemparin satu bom dulu deh. Dah, harusnya persentasenya tinggi nih. Nah, tinggi kan. Mereka harus nunggu sekarat, guys. Yes, dua-duanya kita dapat dong. Mantap. Oke. Kita tangkap dulu kupu-kupunya. Kenapa lari kupu-kupunya? Ayo kita tangkap dulu. Waduh, persentasenya tinggi banget, guys. Kita aja lagi deh. Nah, ini aduh, gak dapat lagi. Aduh,
Kayaknya kita harus ganti spell yang lebih tinggi deh. Susah banget nangkap mereka, guys. Padahal list lah dapat. Aduh. Ini ada yang baru lagi nyerang Mang Sur ya. Oke, kita udah dapat 2, guys. Cinamotnya. Sudah 3 malahan ya. Darah kita sekarat, guys. Ih. Sorry. Mang Sur enggak sadar loh kita kena terus. Ah, jangan anggap cupu, guys. Oke, kita berhasil menangkap si Cinamo. Ini juga ada summon baru. Oh, ini bukan lare nih, guys. Si putri ini, guys. Wah, pada lari semua ya. Bentar, guys. Di sini ada markas. Apakah kita bisa menyelamatkan? Tapi kondisi kita HP-nya sekarat loh, guys. Oke. Ada markas tapi nggak ada orang ya. Oke, kita menyelamatkan lagi summon yang ada di sini. Oke. Wah, kok nggak ada sih, guys? Bentar, kita kayaknya kelaparan deh. Yuk, kita selamatkan dulu yuk. Nah, ini rare juga nih, baru nih. Floppy. Yes, kita berhasil udah pernah kita dapat, guys. Floppy itu ini, berarti bukan yang dikurung ini, bukan yang lare. Oh, ini musuhnya, guys, sudah mati, diserang sama diserang sama si monster ini, guys. Wah, keren. Yuk, kita tangkap yuk. Ini levelnya 17. Ampun, ramai mereka, guys. Ramai mereka. Kayaknya kita nggak bisa semuanya kita tangkap, guys. Kita skill juga. Seru-seru lawan mereka, ramai banget. Ada burung, guys. Oke, kita membuat dia ini, guys. Bentar. Burungnya kita harus lawan dulu, guys. Wah, kita sekarat, guys. Bahaya. Ini kita lawannya 2. Wah, kita sekarat, guys. Pergi dari sini. Bang Sur harus pergi dari sini. Let's go. Pergi dari sini, guys. Oke, Bang Sur menemukan tempat spotnya bos, guys. Cuman masalahnya adalah Bang Sur tidak tahu gimana cara ngehealnya. Oke. Oh. Wow. Ini keren banget sih. Kita harus mengalahkan bosnya, guys.
Cuman nggak ada tower ya di sini ya. Nggak ada tower, guys. Kita coba di sini dulu. Oke. Ah, ini hijau-hijaunya nih, guys. Kita bisa guna ambil dulu. Leaf Move EVG. Oke, Leaf Move EVG-nya. Oke, di sini ada lagi jurnal yang bisa kita ambil. Dari 3. Kita coba ke atas dulu, guys. Maksudnya melihat di atas tuh ada sesuatu. Oh, telur lagi ya. Telur lagi, guys. Dan sekarang kita sudah ngantuk ya. Kok makin gelap ya pandangan kita, guys? Panas ya? Panas, guys. Oke. Bahaya, kita harus pulang. Oh, di sini. Maksudnya sudah melihat. Ini kita pulang dan kita tidur deh, guys. Wah, ini bahaya nih. Pandangan kita sudah berbeda nih. Entar lagi kita akan mati kali ya. Kita nyalakan dulu ya. Kita pulang dulu. Tidur dulu. Ah, seru. Kita mengoleksi banyak monster baru di sini. Kita coba cek dulu. Monster barunya kita bisa. Bentar ya, guys ya. Oke, ini musuh barunya, guys. Nah, kita bisa gunakan dia untuk kita terbang, guys. Ini level pembalas ini lebih bagus sih. Maksudnya akan bikin ini aja. Kita ganti burung, guys. Bentar. Kita coba ke teknologi. Oke, kita bisa unlock floppy. Ini kayaknya bisa kita gunakan untuk buat senjata. Nah, ini burung terbaru. Yes. Kita langsung buat. Wah, ini gelap banget. Wah, ini udah selesai belum sih, guys? Belum selesai, guys. Belum diselesaikan sama si siapa? Mamut sender kita nggak usah lah ya. Kita nggak usah pakai, guys. Maksudnya pengen bikin yang ini. Ah, mantap. Tapi kita bisa bikin glove-nya aja, guys. Waduh. Berarti ini nggak bisa kita tunggangin dong ya. Oh, bisa, guys. Kita bisa mengambil. Bisa-bisa saya bakal bikin nih. Ini bagus nih. Kita bisa gunakan ini untuk ini, guys. Kita diambil apa namanya, pegang kakinya buat terbang, guys. Wah, ini keren banget sih. Oke. Wah, ini lama banget nih. Kita harus. Wah, berat banget nih. 1200. Aduh, berat banget, guys. Bentar, guys. Gak bisa bergerak. Terus buang dulu yang kita tidak butuh. Kayu kita buang aja, nggak butuh kita. Yang mana sih yang berat, guys? Masih sedikit. Oh, ini berat ya. Ini berat. Oke, sip. Ya. Sekarang kita saatnya tidur dulu. Gelap banget, ampun. Oke. Oke, guys. Lanjut. Baru terang nih. Nah, nih. Kita akan gunakan si ini untuk bantu kita. Nggak bisa ya dia ya.
Kenapa dia tidak mau bekerja lagi ya guys ya? Kerjanya di sini. Oke guys, sekarang akhirnya kita berhasil membuat Gil Crow Grove. Guys, lama banget guys, gila. Hampir 5 menit jam real gamenya guys. Sekarang Bang Surya akan ambil petnya. Kita keluarin ini. Chillnya kita keluarin. Terus Bang Surya akan ambil petnya ya. Ini guys. Dari sini aja. Ini kita keluarin. Oke, kita gunakan gajah ini sih guys untuk bantu kita. Nah. Oke guys, sekarang kita akan coba menggunakan petnya. Sekarang gimana gunakan petnya? 3. Keluar kamu petnya. Yes. Oh, dia lapar guys. Bentar. Kita yang lapar bukan dia yang lapar. Oke. Eh, gimana sih caranya guys? Bentar. Kok jadi yang Dam. Kok nggak bisa nih? Oke, kita coba terbang ya. Oke, terbang. Ya, burungnya mana? Burung. Nggak bisa, guys. Ini bukan tekan F nih. Tekan apa sih? Oh, bentar guys. Tekan apa sih untuk men... Oh. Ini guys caranya guys. Bang Sil ngerti. Mana burungnya? Nah. Oh, laju guys. Ih, laju guys, laju. Oh, laju banget. Tapi kita harus berada di posisi yang tinggi. Oh, laju guys. Tapi dia ada stamina ya. Kalau staminanya ini kita bisa mati nih. Oh, nah. Oke, ini bagus banget kalau kita mau jalan dalam waktu dekat nih, guys. Jalan-jalan dekat seperti ini nih. Tuh. Dengan mudah, guys. Gila enggak? Padahal datar loh, guys. Wes, keren. Keren banget. Oke guys, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengupgrade pal box ini guys. Jadi kita sama-sama naikkan sampai level 7 ya guys ya. Sekarang kita akan langsung aktifkan. Di sini kita perlu syarat build campfire, terus build berry plantation 1 sama deploy award. Oke. Bang Surya akan bikin berry plantation guys. Berry plantation untuk menanam berry ya guys ya, ini ya. Kita bikin satu aja, dan Bang Surya akan bikinnya di tepi sungai aja kali ya, atau di tengah sini dulu. Nanti bisa kita bongkar kok, aman-aman. Sini dulu guys. Oke, satu. Terus dibuat ya sama mereka. Ini ada 2 orang, 3 orang. Satu orangnya ngapain dia? Oh, lagi makan dia guys. Dia lagi makan dulu ya. Makan dulu ya. Kita angkut aja. Seru dia kerja. Nah, kerja lo. Oke guys, sekarang kita sudah bisa menaikkan levelnya. Upgrade lagi kita. Dah, langsung upgrade ya. Oke, upgrade ke level 6. Syaratnya juga sudah terpenuhi. Kita langsung saja guys. Dan di sini kita harus buat stone pit sama logging site guys. Kita akan bangun di sini aja kali ya. Stone pick itu. Oh guys, kita ada red. Nih, ada berapa kali ini kita markas kita diserang sama musuh guys. Dan sebenarnya nggak terlalu kuat sih. Mungkin lama kelamaan bakal kuat guys. Enemy-nya. Ini masih enemy-nya masih cupu sih. Coba dulu ya. Nah, kita akan gunakan gajah kita guys. Oh, ini musuhnya guys. Oh, ini masih level 7 sih.
masih aman. Masih aman. Tuh. Cukup. Nah, mantap. Mati lu. Dah. Selesai guys ya. Oh, musuh yang datang cuma satu atau dua orang aja sih guys. Oke, sip. Mantap. Oke guys. Nice. Ini tertanam. Oke, rate-nya udah selesai guys. Selanjutnya kita akan upgrade lagi ya. Tekan V. Oke, belum. Build stone pit. Build stone pit. Stone pit. Yang mana ya stone pit ya? Stone pit. Bentar guys. Yang mana? Stone pit. Ini kali ya. Ini high quality hot spring. Stone pit di mana ya stone pit ya? Ini guys stone pit. Ya kita bisa bikin di dekat ujung sini guys. Nah ini stone pitnya kita bikinnya di sini aja. Dekat-dekat bebatuan. Oke biar satu sekaligus kerja. Ayo ah berempat langsung datang kerja guys. Cat kita. Nah ini kan bakal cepat nih. Mereka bangunnya hanya perlu waktu sekian detik aja ya. Terus kita akan bikin logging site. Logging site itu bagus di sini. Nah, ini kan ada garisnya guys. Bagus sih tetap di sini ya logging site-nya ya. Nah sip. Kayak gini lah guys ya. Nah kan cantik nih kalau dari sini nih. Bagus bagus. Kita bantu guys, kita bantu, kita bantu. Lo kenapa abang sudah tangkap lagi? Dah jadi. Oh mereka panen di sini guys. Oke. Terus yang lain kok? Kerja kerja. Kerjanya di sini. Nah. Nah. Lagi. Kita tangkap dulu guys. Biar kerja juga di sini. Nah, kerjanya di situ. Ini juga ngapain ambil batu? Batu Bang Surya sudah banyak. Nah, kerja. Biar lagi mereka kerja dulu guys. Kamu jangan nakal di sini kamu kerjanya. Nah. Udah mau guys. Dia mau maunya ambil batu guys. Yalah kerja ya udahlah dia mau kerjanya ambil batu guys udahlah. Gajah kita ngapain ya? Oh ambil batu deh guys. Oh besar banget badannya. Dah selesai guys. Oke guys sekarang kita ini dulu ya. Tekan V, kita upgrade lagi ke level 7. Nice. Dan kita selesai tutorialnya. Yes, tidak ada lagi. Kita akan build hot spring satu sama berry PlayStation satu lagi. Hot spring kita beli kita bangun dulu. Hot spring tadi Bang Sule udah lihat ya. Hot spring. Bukan ini guys. Ini ya, ini lasso. Nih hot spring. Hot springnya bagus deh. Kita coba di sini guys, hot springnya. Nah kayak gini lah. Biar mereka bisa mandi air panas guys. Ayo kerja, ayo kerja. Mana yang lain? Nah langsung datang guys.
Yuk, semangat semangat. Waktunya cukup lama, guys. Kita bantu, kita bantu, kita bantu. Nah, kan cepat nih. Oke, kita akan bikin lagi satu plantation. Berry plantation, guys. Ya, berry plantation. Kita bikin satu lagi ya. Oke, agak rapi, guys. Nah, gini aja ya. Yuk, kerja. Nah, dengan adanya 4 orang ini mempermudah kita, guys. Gajahnya dia panen apa, dia kerja juga sih. Oke. Kita simpanin dulu gajahnya, guys. Nah. Oke. Udah selesai, selanjutnya. Oh ya, gajahnya bisa nanam berry loh, guys, coba ya. Dia kena nanam berry tuh, tuh. Nah, kan? Oh, dia siram, guys. Ah. Dia siram biar berry-nya cepat tumbuh. Wah, nice banget ya. Thank you gajah, thank you. Sekarang kita tekan V, kita upgrade lagi. Sudah level 8, kita akan taruh 4 summon lagi ke sini, guys. Yuk, kita taruh bos-bos, kita taruh yuk. Sudah ada 4. Bos yang Bang sudah dapetin itu ini ya, bos ya, ada tanda ininya, guys. Kita masukkan ke dalam ke bawah aja. Tuh, bos. Mana bos lagi? Ini bosnya ya, 2. Ada 3 bos kan? Oh, baru ada 2 bos yang Bang sudah dapetin, guys. Oh iya iya iya. Yang lain kita apa, guys, bagusnya kita fox untuk ini juga bantu kerja, guys. Fox boleh. Terus mana ya bagusnya, guys? Oh, ini ada 2 boxnya. Bosnya ada 2, tapi jangan deh, harus yang lain. Yang lain apa ya, guys, ya? Burung jangan dah, tambah lagi lah jadi berlima biar cepat, guys, ya kan? Nah, dah berarti kita sediakan 4, guys. Oke, ini terpaksa Bang Surya harus bikin lagi. Ini harus kita hancurin gak sih, guys? Sayang banget kalau dihancurin ya, guys, ya. Oh, ini maksud kita siram air, bagus. Oh, kalau ada kebakaran mungkin inilah, guys, solusinya, guys. Dia bisa siram air seperti ini loh. Oh, bagus banget ya. Oke, nice. Nah, mereka sambil kerja, guys. Lucu. Ya, Bang sudah hancurin ini sih. Ya, kita hancurin ya, guys, ya. Kita akan bikin tempat tidur mereka di mana bagusnya ya. Aduh, sayang banget rumahnya dihancurin. Enggak sih, guys, enggak sayang. Bang sudah akan bikin di sini aja deh. Untuk tempat tidur mereka ya. Bang sudah akan bikin ini ya. Pondasi. Mana pondasi? Ah, nih. Ini kita bikin dulu, guys. Oh, kehalang, guys. Wah, kehalang ya. Sayang banget kehalang, guys. Aduh. Kehalang sama si ini. Jadi nggak bisa, guys. Ya, ini memang agak susah nih. Nggak bisa. Atau yang di sini bisa nih. Yang di tepi sungai. Nah, ini bisa. Oke, kita di sini aja ya. Nah, kita akan bikin tempat tidurnya di sini aja deh. Dah, sip. Kita bangun tempat tidurnya pet ya. Tempat tidurnya pet mana? Tempat tidur pet. Ini. Pal bed. Straw pal bed. Ini Flurry Pal Bed. Ini untuk pet tidur kan, guys? Sama lat. Oh, ada yang besar juga, tapi bahannya kita belum ada, guys. High quality cloth.
Yang kecil dulu lah ya kita buat ya. Atau yang ini boleh ya. Ini ya, ini lebih bagus sih. Tapi apakah ini untuk pet? Bang Surya nggak tahu ya. Bang Surya harus pasang di sini dulu. Oh, dia bisa satu aja nih. Dia bikin dulu deh. Bikin dulu sini, 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 sini. Oh, si ini bisa ikut kerja juga, guys. Lucunya semuanya bisa kerja, guys. Oh, hebat, hebat, hebat. Ini untuk pet kah? Kalau udah ada bentuk bulat sih untuk pet ya, guys ya. Iya, guys, ini untuk pet. Kita aja nggak bisa tidur, guys. Berarti benar ya. Kita bikin lagi yuk. Ini yang lebih keren sih. Kita bikin lagi di sini. Nah, biar mereka bisa tidur dengan nyenyak. Ayo kerja lagi berlima, guys. Jadi makin ramai. Oke, sekarang kita upgrade lagi di sini, bisa upgrade ya. Oke, sudah level 9. Kita upgrade lagi, guys. Bisa level 10. Build cooking pot sama wheat plantation. Yuk, kita buat dulu, guys. Wheat plantation sama cooking pot. Oke. Nah, ini udah ada 6 sih. Ada 6. Nanti kita lihat ya apakah mereka tidur malamnya atau tidak. Yuk. Oke, guys. Oh, ini tidur 1, tidur 2, tidur 3, tidur 4. Oh, tidur 5, tidur 6. Benar, guys. Berarti kita satu yang belum, guys. Yalah, sayang satunya. Bosnya malah tidurnya di ini, guys. Ya. Bentar-bentar, Bang Surya akan bangun lagi satu deh. Ada 7. Ini kita bangun lagi ya. Nah, enak ini, guys. Lanjut lagi dikit, biar agak sempit. Biar banyak, guys. Nah, kayak gini ya. Oke, bagus, bagus. Ah, masa Bang Surya yang ngerjain ini? Mereka udah pada tidur sih. Ini kasihan tidurnya di tanah, guys. Kasihan bosnya. Ya udahlah ya. Kita akan tekan E dulu. Ini kerja terus nih si mamut. Ini bukan pet kita kan, guys? Oh ya, pet kita juga. Wah, berarti ada 2 lagi dong. Kita bikin satu lagi deh. Biar besoknya mereka yang selesain. Nah, 4, 8 pas kayaknya. Dia nggak bisa 2 loh, guys, sayangnya. Jadi satu baris ini. Tapi kita bisa tambahin lagi sih ke situ untuk mereka tidur saja. Kita pasangin dulu yang banyak biar besok mereka yang kerjain langsung, guys. Satu lagi, guys. Waduh, sayang banget ya, baru 7. Oke lah. Ya, guys, kita tidur juga. Mereka udah pada tidur, kita tidur juga ya. Yo, kita tidur. Oke, jangan lupa makan, guys. Oke. Dah. Tuh, mereka pada kerja, guys. Yes, asik. Mereka yang ngerja untuk tidur mereka, dan ini tempat tidurnya bagus sih. Oke lah, lebih mewah lah, guys ya. Oke. Nah, ini, guys. Ini kita bisa naikkan levelnya kalau udah ada 4, guys.
Atau ini kita hancurkan aja kali ya. Ini 500 gampang sih hancurinnya, guys. Kita hancurin aja ya. Gak apa-apa, pakai satu aja. Mau enggak sih, guys? Bingung mengusurnya. Atau kita tambahin lagi sini. Bentar, guys. Kita tambahin lagi deh. Bisa enggak? Aduh, enggak bisa, guys. Sayang banget. Yang di sininya enggak bisa. Yang ini sih bisa sih. Tiga ini bisa. Karena sampai sini jadi enggak seimbang, guys. Jadi enggak bagus. Sayangnya di sini enggak bisa, guys. Kalau bisa keren nih. Nah, mereka yang ngerjainnya. Lucu-lucu. Oke, kita akan bikin wheat ya, wheat plantation. Mana wheat plantationnya? Ini wheat. Kita cuma bikin satu sih, guys. Berarti di sini ya. Wow, wheat plantationnya besar banget. Sini deh. Oke. Nah, ini agak besar, guys. Wheat plantation sama apa lagi? Hot pot ya. Cooking pot. Nah. Cooking potnya di dalam aja. Cooking potnya di sini aja kali ya. Nah. Dah, biar mereka datang ke sini ngerjain. Oh, mereka pada di situ, guys. Aduh, enggak ada yang ngerjain. Ayo kita tangkap dulu yuk. Kamu ngamain nganggur di sini, bantu Bang Surya ya. Kerja. Enggak mau, guys. Aduh, ini apa, Bang? 1 menit lebih. Cancel dulu, guys. Kita bikin di dekat dia aja, guys. Aduh, jadi berat ya, Bang Surya. Jadi berat, guys. Apa yang harus kita kurangin ya? Berat dikit aja sih. Ini kita kurangin aja deh. Nah, sip. Cooking potnya kita bikinnya di sini aja deh, guys. Duh, bagus bikin di mana, guys? Coba di sini dulu deh. Biar coba tes. Nah, kerja dong, please. Nah, baru mau, guys. Di situ nggak mau dia ya. Oh, cooking pot, apakah hanya untuk cooking untuk si ini? Nah, ini kan cepat. Lucu. Nice, yuk kita naikkan levelnya lagi. Upgrade ya. 11 kita naikkan. Oh, kita taruh lagi sampai 12, guys. Wah, ini keren banget sih. Kita coba taruh dulu deh. Nanti kita tinggal kurangin aja. Yang penting kita upgrade dulu, guys. Kita akan tambahin si penguin. Terus siapa lagi? Ini. Yang bantu kerja, guys, yang bantu kerja ini. Ini yang bisa bantu kerja. Oke lah. Banyak banget. Oke, guys, kita upgrade lagi. Nah. Oke, kita perlu syarat buat spare assembly line sama buat power generator. Spirit assembly line benernya Bang Surya sudah bikin. Mana sih, guys? Ini kan, ini, oh, ini beda. Ini production assembly line. Beda, guys. Oh, ini disuruh buat yang ini, guys. Oke, kita akan buat. Besar banget. Oh, kita sebutnya di sini, guys. Oh, ini mirip yang ini ya. Iya, guys, mirip, guys. Oke.
Bener gak sih gini? Gini, sama aja sih ini, sama aja. Tapi kita bikinnya di sini aja ya. Ntar guys. Soalnya untungnya kita di sininya luas. Please datang please. Guys, gak ada yang datang guys. Gimana ya cara nyuruh mereka masuk ke dalam kerja ya? Aduh, gimana handlenya guys? Udahlah, biar nanti Bang sudah pikirkan lagi lah ya guys. Yang jelas ini udah kita naikkan sampai ke level 13. Udah lumayan lah ya. Kita bisa naikkan sampai level berapa sih? Bang sudah nggak tahu sih guys. Oke guys, mungkin untuk episode kali ini cukup seru sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Kita akan tetap menjelajahi ya area yang kita belum pernah kita jelajahi guys. Ini masih banyak yang baru sebagian kecil guys. Masih luas ya. Di samping itu juga kita harus mendekor base kita menjadi lebih keren supaya rapi dan cantik. Oke guys, semoga terhibur. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.